Kontestasi pemilihan umum telah selesai diselenggarakan, ditandai dengan KPU RI telah mengeluarkan keputusan hasil pemilihan umum 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang lalu. Pasca penetapan hasil pemilu 2024 ini, Majelis Pimpinan Wilayah atau MPW Pemuda Pancasila, PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengajak seluruh elemen masyarakat memelihara suasana sejuk, damai, dan lancar pasca pemilu 2024. Majelis Pimpinan Wilayah MPW Pemuda Pancasila PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh dengan situasi sosial politik di tingkat nasional. Seperti aksi-aksi yang dilakukan oleh sekelompok pendukung paslon Capres dan Cawapres yang tidak menerima hasil pemilihan umum. Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila Bangka Belitung, Farizan, mengajak seluruh elemen untuk menciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif untuk mencegah polarisasi pada saat pasca pemilu 2024. Mengucapkan dengan sebesar-besarnya kepada KPU Provinsi Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, TNI Polri Bangka Belitung yang telah mensupport hingga terlaksananya Pilpres, Pileg tahun 2024 dan DPD berjalan sesuai dengan rencana. Maka dari itu, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan untuk NKRI harga mati. Pasca pemilu 2024, MPW Pemuda Pancasila Bangka Belitung juga mendukung pemerintah agar masyarakat dapat menjaga kesatuan dan persatuan pasca pemilu 2024. Agar kerukunan terjalin kembali, khususnya di wilayah Babel. Pesta demokrasi telah selesai. Kami Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh elemen masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bersatu menjaga persatuan, persaudaraan, dan kedamaian di negeri Selumpun Serbalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. MPW Pemuda Pancasila Bangka Belitung berperan mengedukasi masyarakat tentang kedaulatan dan berperan sebagai kawal pemilu. Organisasi ini juga menerapkan program internal untuk menyelesaikan permasalahan sosial di kalangan perempuan, anak-anak, dan keluarga. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang. Jadi kita gabung, kita buka sekali 5 April.